Yang pertamanya tidak benar. Kalau dia berada dalam kategori yang telah pun diluluskan, dia ada hak, ada kelayakan untuk mendapat free card. Kebanyakannya ialah mungkin dari segi permohonannya agak lambat. Jadi dia tak dapat free card sebelum pengumuman ini. Tetapi pihak Kementerian KBDN telah menyatakan bahawa mereka tidak terjejas. Kalau mereka belum dapat free card itu, mereka simpan receipt. Jadi receipt yang mereka simpan itu, dia boleh dapat cash rebate balik. Jadi akan ada mekanisme untuk kita refund subsidi itu kepada pengusaha-pengusaha tersebut. Jadi mesti simpan receipt penggunaan mereka untuk buktikan berapa visa yang mereka gunakan. Sementara waktu mereka belum mendapat free card ini, mereka akan dapat rebate ataupun dapat refund daripada pihak Kementerian Kewangan. Jadi tidak betul bahawa mereka ini terjejas. Sementara ini mungkin terjejas sedikit, mereka kena bayar dulu. Tapi akan dapat refund. Itu kita dah cakap berbulan-bulan dah. Subsidi rationalisation ini. Bukannya semalam baru umum. Ya, semalam umum hari ini diapungkan harga. Tetapi kita dah bagi hint. Ada orang kata mengapa tak ada notis panjang. Kalau kita bagi notis panjang, ada holding berlaku. Nanti semua orang pergi pump dia punya diesel banyak-banyak. Dan stesen-stesen minyak mungkin akan kekurangan stok. Kalau kekurangan stok, akan menjadi menjejaskan bekalan. Dan ini akan ada masalah kepada supply chain. Semua masalah ini kita telah fikir dan bincangkan sebelum kita buat keputusan dan pengumuman. Jadi adalah penting bahawa semua pihak memahami bahawa mengapa kerajaan perlu melaksanakan dasar ini. Kerana ini merupakan satu signal bahawa kerajaan ada political view. Ada keinginan politik untuk mengubah struktur ekonomi negara kita, di mana apabila kita memberikan subsidi diesel ini secara pukal, semua orang dapat. Yang dapat untung ialah smugglers yang mereka beli minyak jual kepada negara jiran, dapat untung dan sebagainya. Ini smugglers. We lost billions of ringgit to smugglers. So that's why we must do this policy. We hope that everyone can understand why government is so adamant to implement this policy. And we have the political view to make this change. This has been discussed for years, but no government has the political view to implement these measures. This government has the political view. So that's why this is a very important signal and message that government is serious in addressing our economy reform. So we hope that everyone understand. Kepada mana-mana pihak yang belum dapat free card itu, mereka akan dapat. Sementara waktu itu, mereka akan dapat refund dulu daripada penggunaan diesel mereka. Jadi itu yang kita akan bagi bantuan. Mekanisme itu akan diumumkan oleh Kementerian Kewangan bagaimana dapat refund tersebut. Jadi itu akan dibuat pengumuman oleh pihak Kementerian Kewangan dalam masa terdekat. Dan saya yakin bahawa kita telah bincangkan perkara ini dalam jawatankuasa peneraju dasar penyasaran subsidi ini. Memang pelbagai senario telah dibincangkan. Tapi kita telah nyatakan bahawa we expected this to happen because we know there are people yang akan buat permohonan last minute. Jadi, pemohon-pemohon last minute ini sudah tentu belum dapat diproses free card itu. Jadi, mereka yang belum dapat free card itu, yang tergolong dalam kategori yang diberikan subsidi bersasar itu, mereka tentu akan dapat subsidi. Cuma cara mendapat subsidi itu, sementara belum dapat free card, mereka akan dapat cash refund. Akan diumumkan terdekat lah. Sebab saya not in the position to umum. Sebab dia Kementerian Kewangan punya mekanisme. Nanti datang Kementerian Bangkutan, saya tak ada cash untuk refund. Nanti susah saya pula. Orang cari saya tak ada cash untuk dibayar balik. Ya, dalam bahasa terdekat lah. Okay.